Assalamualaikum dan selamat pagi kawan-kawan. Okey, hari ni cuaca cantik eh. Tapi hari kurang cantik sangatlah. Hari macam busuk, ikan tak berapa aktif. Tapi saya ada hasil ya, seekor. Okey. Video kali ni nanti saya akan tunjukkan cara bagaimana saya buat umpan saya sendiri. Umpan ni boleh katakan killer lah bagi saya. Saya akan tunjukkan step by step dan harganya pun murah. So, stay tuned. Try pakai jik bulu lah. Jik bulu tak nak. Satu grup tu je tuan, tak ada lah. Tak ada usaha mana. Cuma drag tak kuat. Buat ke bawah. Saya sedang je ni. Saya sedang je. Dia ikut. Tapi drag longgar ni. Saja nak seronok dengar bunyi. Cuba buat loose drag si. Loose drag. Seronok. Lama tak kena pot ni. Dia tuju situ. Bulu. Oh, sedap saiz. Cantik saiz. Bulu punya apa pula? Hidup.
Okay, saya nak tunjukkan cara bagaimana saya ikat bucktail jig. Okay, ini contoh bucktail jig yang saya buat. Lihat ya. Saya menggunakan Starlit jig head dengan mata mustard ya. Ini saiz 207 gram dan yang ini saiz 10 gram 40 ya, agak besar sikit. Okey. Ini saya menggunakan jig head cak ayam. Okey, jig head cak ayam ni tak tahan tengok bengkok eh. Dalam video pertama tadi saya gunakan jig head ni dan kita tengok kesan dia tak tahan. Maksimum boleh pakai dalam 4 kali strike. Saya sikan yang sederhana, mata ni dah bengkok. So yang ini sangat kuat. Tak pernah lagi kes bengkok lah dengan mata mustard keluaran brand Starlit ni, jig head ni. So mari kita lihat macam mana saya tie jig head ni ya. Menggunakan bucktail. Okay, bucktail ni adalah bulu ekor rusa. Bulu ekor rusa eh. Ni contoh bulu ekor rusa. Cari kaitan sangat mudah dan senang lah. Okay, biasa saya letak mata, tapi sini ada tulisan dia, kita akan buang tulisan ni.
dalam 150 sen.